Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Umi Nur Handayani. Hari ini saya mau bikin video tutorial makeup orang desa. Karena ini malam hari jadi ya agak enggak cerah. Kalau tutorial makeup orang desa ala kadarnya. Buat teman-teman yang belum sholat, jangan lupa sholat ya, jangan lupakan ibadah karena menonton video-video YouTube. Jangan sampai HP itu melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberi kelancaran dalam segala urusan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen video saya. Hari ini saya tidak akan memakai foundation atau concealer yang seperti biasa-biasa untuk yang makeup artis, karena saya mau pakai ala kadarnya. Ya ini saya mau cuman pakai bedak Johnson Baby. Ini dia Johnson Baby Wardah ini nomor 4. Terus saya mau pakai makeup ini Revolution, dari Revolution ya. Terus saya mau pakai lipstick ini karena orang desa tuh lipsticknya seperti itu, sama biasa kebutuhan kita seperti ini buat bikin alis. Ini dari Viva, bikin pensil alis Viva. Ini kombu eyeliner pen, ini juga eyeliner pen New Fal. Sama ini general. Di sini saya cuma pakai itu sama ini semuanya aku beli. Ini aku belinya di pasar ya, di pasar Tolcen. Ini harganya 39 NT. Terus eyeliner kayak gini juga 39 NT, jadi tidak ada, alhamdulillah semuanya. Nah saya taruh di tempat ini, di tempat minuman. Hari ini kita pertama-tamanya langsung, kalau biasanya orang di desa itu nggak harus pakai gini-gini, yang nggak perlu pakai ribet kayak makeup artist harus foundation terlalu tebal. Jadi ini saya langsung pakai ini sedikit ya biar agak kelihatan bentuknya. Ini saya langsung pakaiin bedak ini agak tipis. Agak tipis dulu ya, sebentar. Saya mau pakaiin bedaknya tipis-tipis seperti ini. Biasanya kalau di rumah itu seperti ini aja. Kalau misalnya mau kondangan atau makeup hari-hari kan kita jarang banget harus pakai yang ini itu. Terus kalau biasanya kita kan biasa kalau di rumah kan pakai harga yang terlalu mahal. Jadi saya itu yang simple-simple aja yang biasanya dipakai ibu-ibu rumah tangga di rumah. Tapi malah saya itu jarang, saya paling cuma cuci muka sama krim kesayangan saya dari NASA Moreskin, itu udah beres. Seperti ini kan biasanya. Ini dulu. Habis itu kita pakaiin ini nih. Ini sudah saya pakai berapa kali nih. Sini ada berapa warnanya dan saya maaf ya, suara kaca saya lagi jatuh. Ini saya biasanya pakai kadang pada warna yang terang, pada warna yang cerah. Jadi untuk acara undangan, nah kemarin kita kan biasanya kan nggak terlalu minor banget. Maaf itu suaranya TV karena kakek saya ada di depan saya.
lagi? Nonton TV. Nonton TV almarhum Jokowi yang TV-nya bagus banget. Jadi saya mau pakai yang simple coklat, yaitu coklat warna mod bling blingnya, coklat mod bling bling. Biasanya saya selalu sedia tisu basah karena saya sudah basah. Tisu basah itu saya selalu sedia di mana-mana. Kita biasanya kalau orang di desa itu kayak gini aja, terus simpel-simpel. Kelihatan apa enggak kameranya terlalu jauh, saya dekatkan ya, maaf karena saya bikin videonya malam hari sambil ngomong ya, sambil ngomong acon. Biasanya memang warna simple itu kesukaan tuh warna coklat aja, simple terus ini tuh. Setelah itu setelah kita pakai warna coklat, biasanya saya pakai yang atas itu agak yang tadi warna coklatnya coklat yang ini, tadi itu coklat yang ini, sekarang saya atas ini, atas ini. Terlihat dulu hasilnya. Biar agak terang sedikit. Terus terus kita kasih warna agak gelap sedikit ini ya.
itu. Terus kita bikin alis dulu seperti ini. Saya bikin alisnya itu simple aja, cuma ngikutin ini itu aja, dialurin kayak gini aja udah. Belum jadi tuh alisnya, masih tegar dulu. Tinggal ngikutin aja nih. Sebenarnya tipis, make up simple serba tipis-tipis kayak gini. Gini. Sudah jadi. Juga gini sama. Udah selesai. Nah, habis itu mau saya kasih eyeliner. Eyelinernya ini yang pensil ya. Sebenarnya saya tuh sholat isya untuk daerah yang jangan lupa sholat ya guys, karena ibadah itu lebih utama dibandingkan pesan duniawi.
buat teman-temanku semuanya, jangan lupa sholat. Selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Gencin itu sedikit. Sudah selesai. Inilah make up cepet kilat bagi orang-orang di desa seperti saya, karena kan kita nggak perlu waktu lama ya, misalnya pada mau undangan kemana gitu atau mau kemana kan, terus nanti belum sibuk lagi mau ke sawah. Undangan biasanya make up ala kadarnya lah, yang penting udah, penting nanti mau punya sawah lagi ya kan, apalagi sekarang hari-hari ini kan musim sawah, alur ini hasilnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya, jangan lupa share, like, subscribe, dan komen YouTube channel saya, Umi Nur Handayani channel. Jangan lupa sholat Isya untuk daerah Iran dan sekitarnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.